Tanya udah full star akunnya. Main udah aku kerjain ya. Dua enam enam. Pagi-pagi. Kali saya nyentuh PC juga. Iya, yeah, udah balik nih si Roneko. Kalau di DC masih ada gambar-gambar gembok itu kenapa? Gambar-gambar gembok apa ya maksudnya? Kita gambar gembok gimana ya? Pagi Modaro. Gembok di atas pagar, coba screenshot deh, kurang ngerti ya gue, coba screenshot aja. Yang Yusaka pagi Harry Row atas viral malam aja salah party gua aja open lagi sekisiran ntar malam ya tersore sorry ntar malam tersore Agang, katanya udah yang udah libur. Lagi Funoren. PT kenapa keras banget ya? But...
Untuk PC DC. Oh, memang begitu, memang begitu. Bukan gembok-gembok itu memang begitu. Ganti musuh tanggal 16, ganti musuh tanggal 1 bulan depan harusnya. Ini kan season 1 sekarang. Tanggal 1 itu season 2. Ya kan? Tanggal 16 season 3. Nah, baru habis itu tanggal satunya lagi baru ganti. Ya, apa lagi sore ya, betul. Halo Agil. Gak mepet. Boleh daftar lagi nggak? Daftar lagi maksudnya? Daftar lagi maksudnya? Rp50.000 dari Rama Wijaya. Pesan. Siap Rama Wijaya, terima kasih banyak. Rokok bukan di blacklist. Blacklist kenapa? Blacklist gara-gara apa? Aku lupa. Udah makan udah. Itu ini VIP langsung dikejarkan sekarang atau besok? Lo kan spiralnya aja risetnya besok. Gimana caranya ngejain sekarang? Kan udah full star gitu. はっ、はっ、へ、いや、逃げられると思うな。
Pagi-pagi. Kok bisa ya aku harus diam sekarang? Ya Anda tahu. Karena musuhnya itu mungkin nggak drop partikel sih. Itu susah drop partikel musuhnya soalnya. Yang di consecrated piece itu. Coba itu channel. Durasi membership di profile terus purchase and membership. Coba aja, coba aja. Yang Crazy Cop kemana aja, baru balik kampung kah? Magunya nggak des, betul. Pasti nggak ngedes, pasti itu. 100% gua rantit. Kalau dari kampung ke kota berarti balik kota bang. Balik kampung artinya balik dari kampung. Cara absen di Discord gimana? Tuh udah di close absennya mah. Amin 3 kan udah di close. Pesan ini udah tutup, absennya udah nggak bisa absen lagi. Ketik tanda seru cara absen. Ya. Next Kevin. Bailu di HSR bagus. Eh, kurang satu ya. Risetnya besok pagi ya, betul. Info penghijauan belum ada ya. Jauh ini belum ada, sabar. Sabar ya. Kayaknya udah bener gitu. Kok susah ya karena air yang linknya seret seret. Lantai 11 tim 1 dan tim 2 bagusnya apa, musuhnya apa ya, aku lupa, bisa disebutin. Nah, kemana-mana tapi udah pensi, pantas gak pernah joki lagi. Kenapa pensi btw?
Tergantung. Kalau lagi pengen sedih ya gue sedihin. Drone Echo. Kan lu masih main di RO. Tadi kan lu gak pensi dong. Gak pensi main game kan. Katanya mau pindah ke Morok 8. Berarti bisa ada satu tambahan DPS nih. Gue butuh Hunter sih. Bisa nggak kalau lo beli jobnya Hunter atau LK lah? Hunter sih, tapi butuhnya Hunter. Ini mah powernya 180.000 lah. Jangan main merchant lah, merchant lo kalah sama punya gue mah. Dari langsung pet Oni aja, pet Oni tier 5 langsung, Hunter, udah cepet. Apakah ada Oni merah di timku? OTW sayang, ya. Drone Echo akan, kita butuh tim MVP. Kita butuh kartu untuk cuan plus 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 Jenny ya. Bayu Kaliber mau VIP nggak? Sekarang sistem VIP harus PO ya, Bayu Kaliber ya. Kalau kamu daftar besok, berarti dikerjainnya lusa. Antrian sisa berapa? Antrian 10 kalau nggak salah. Galak itu merchant lo. Yeah, kasih lihat nih. 200 juta MVP. Damage gua. Carry aku. Drone Echo. Hunter cari Hunter. Hunter Oni minimal tier 5 lah. Kapan kau bisa spiral besok kan? Besok. Nah. Bagi teman-teman yang mau VIP ya, boleh untuk didaftarkan hari ini ya. Jadi untuk VIP besok itu wajib daftarnya hari ini. Karena untuk besok, kalau kalian daftarnya besok, dikerjainnya itu besoknya. Kenapa begitu? Supaya antrian yang free tidak apa namanya? Tidak molor lah. Fire Lord kurang bagus sih sebenarnya kalau buat ya oke sih buat Hunter sih oke sih, cuman better Oni sih. Apalagi Fire Lord tuh masih tier 0 kan. Daeng. Kalau yang free sih tetap sama. Kalau yang free aman tetap. Cuma nanti ada sedikit perubahan tapi bukan ngaruh ke itunya kok. Dikit lah. Floating Dream itu namanya WM Party. 40 kalau nggak salah. Kediri sendiri 120 ya kalau nggak salah. Kali 3 nggak sih? Ada 3 stack kan? Kalau nggak salah. Kalau yang nggak salah. Yang free sih nggak ada perubahan daftar apa segala macam, nggak ada. Paling nanti ada dikit doang, tapi itu nggak gitu ngaruh sih. BAYUKA IBR baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Berarti list VIP tanggal 1 bulan 5 2023 ya. Pertama si Roneko. Kedua si siapa tadi namanya? Rama Wijaya. Bukan Rama Wijaya ada kayaknya. Rama siapa namanya tadi? Thank you ya buat Bayu Kaliber. Rama Wijaya benar-benar Rama Wijaya. 3 berarti Bayu Kaliber ya. List VIP 05 04 2023.
BB buat gue cuma 10k kan. Hunter pakai Tejo juga juga. Ya, itu pattern bagus keduanya, Bi. Kalau pertama tetap Oni karena Oni kan tiap 9 hit dia dapat 1 kali skill kan. Berarti kalau Hunter attack speed-nya 500%, berarti kan 1 detik dia bisa hit 5 kali. Berarti dia 2 detik sekali Oni yang ngeluarin skill. Nah, berarti kan ya 2 detik sekali. Betul. Jadi dalam 10 detik dia udah 5 kali skill Oninya. Berarti GG banget kan. Tapi ya kalau nggak dapat Oni, Antasa nomor 2 terbagus ya. Tapi kalau di PvP, Antasa lebih bagus. Oni soalnya elemennya api, nggak bisa dirubah dia. Kecuali normal attack biasanya. Tapi kalau pas skillnya yang jebret-jebret-jebret itu yang cepet itu api. Dan itu nggak bisa ditimpa pakai elemen, jadi kurang bagus makanya buat PvP, Oni. Tapi kalau buat MVP-an, wadah. Nggak ada lawan lah. Nggak bisa dilawan. Oh, kurang satu nih. Jonathan sekarang berapa orang? Siapa ya? Lupa gue namanya. Tiafchenko, Sekreal, Karin, Bang Selo, Ranger Merah, 5 bubur. Yang lain enggak dikerjain sih, yang lain ngerjain sendiri sih. Si Anik itu dia ngerjain sendiri, enggak mau di udah gue pernah gue tanya enggak mau dia. Apa lagi ya? Udah ada kayak itu doang. Bubur. Bubur udah tadi. Apa lagi ya? Ada tuh lagi gue lupa coba. Tapi intinya yang dikerjain biasanya itu doang gitu. Yang kok aku nggak bisa force weapon equipment level 60% ya, kira-kira kenapa? Karin udah disebutin tadi. Level 60-69 mana ada weapon level 60-69, adanya level 70-79 adanya. Yona pun gak ada. Jadi Yelan harus di atas dong. Masa begini. Manyun. Dari yep. Manyun. Pesan. Request party 2 Raiden Hyper Curry. Apa? Raiden Hyper Curry. Oke, Manyun udah masuk list nomor 4 ya besok ya. Oh, kalau Kukiko cuma 900 EM tapi cuma 2 set gilded. Enggak masalah. Dicari aja pelan-pelan sampai dapat 4 set. Besok tanggal merah ya, guys. Jangan lupa besok tanggal merah. Satu Mei, betul. Mati Bennett. Itu tanggal merah.
Oh iya, toko spiral reset tuh. Thank you basic. Sepuh saja, ngeri ngeri. Ah biasa aja sepuh. Ah enggak, kau yang sepuh. Inajis merendah terus sampai ke indi bumi kalian diawak. Merendah terus, merendah. Ah, sampai masuk kalian ke indi bumi tu. Bang ada masalah apa bang? Gak ada masalah, semua aja dek kalian sok merendah, cok. Padahal kalian pengen dipuji kan? Suhu, sepuh, tak apa-apa lah. Dah kurang senang bang. Eh, kau jangan cari masalah kau ya, lapet ku tumbuk di kau. Nomor 5, basic ya, besok ya. Bang, slow lah bang. Kenapa bang marah-marah baru datang? Alah, cemas pula kau dek. Ya, bang ampun bang suhu. Ampun bang suhu. Eh, kau apa nih? Bang suhu, ampun. Ampun suhu, ampun. Apa nih? Kok rasanya enak juga dipuji-puji kayak gini ya. Merendah untuk meroket kayak gini enak juga. Suhu ampun, sepuh ampun. Ah, enggak juga kok, kau lebih suhu. Woi, ada apa ini? Woi anjing, ayo kita jogging lagi yuk. Jalan santai aja. Kali ini rute kita Jambi Palembang. Ampun suhu, enggak bisa mendingi rute jogging. Suhu ampun. Apa? Ampun suhu, aku gak ikutan suhu, ampun suhu. Kenapa kau? Usah otak kau kayaknya. Ampun suhu, ampun. Apa lah kau nih? Aku jalan sampai sendiri aja takut. Wajar ternyata kayak gini cara skip quest kau. Wah, enak kali lah. Senang kali aku gak disuruh jogging 200 kilo lah. Mantap bang. Oh ya lanjut bang. Ampun suhu. Ah suhu bisa aja. Ampun suhu. Wah gak bisa nih, kayaknya berat banget ini. Thank you donasinya basic. Besok ya nomor 5 ya. Yelannya harus di atas. Apa namanya? Hyperbloomnya harus di atas. Hyperbloom di bawah gak kuat. Lama Hyperbloom. Kayak sukros aja apa ya? Biar ini. Oh, nomor 6 bang, daftar dulu. Masih sama ya, musuhnya masih sama sampai tanggal 1. Tanggal 16 baru ganti. 16, sorry. Tanggal 1 Juni baru ganti. Sama aja berat, emang gak kuat anjir ini. Karena nasional aja di atas lama. Dari nasional harusnya 9 menit lebih. Bentar ya. Akun Dajjal masih menyiksa sampai tanggal 30 Mei. Apa akun Dajjal sebutnya? ASN udah besar belum ASN? Udah dong, anjir ngetek diri sendiri ngapain coba? Yes.
Ya, ya. Udah deh, ini nggak bisa full star ini. Nggak kuat. Damage-nya kecil banget, atau kenapa. Kayaknya konstelasi deh mungkin. Sama itulah, status lah. Paling statusnya masih berantakan. Talent juga. Talentnya belum max. Diput gak? Diput lah. Enggak, pakai nasional aja lama bahkan. Nasional aja lama. Coba kenapa? Kurang build. Kurang build apalagi. Ada ayam, gimana udah mati. Ayamnya muncul lagi. Ntar, kusir. Ini kusir, ntar. Ntar guys. Nolongin ibu negara dulu, ntar. Waduh, ayamnya hidup. Bentar. Mati dia, bentar. Kok sana lagi sih? Artortnya matiin dulu, Artortnya matiin dulu. Aduh, ketarik gak bisa deh nih. Ya ketarik lagi, kayaknya bisa deh aku bunuh deh, ntar guys. Kedua game sekaligus. Oh enggak, udah ketarik. Lah, klik lagi dia. Ntar guys. Wait. Emang kenapa kamu gak bisa buka RO sambil buka itu, Genshin? Yang penting RAM-nya gede. Kalau RAM-nya gede mah bisa buka dua game mah. Walaupun CPU-nya kecil juga. Paling ngelag-ngelag dikit doang. Ini kok gak mau ngikut ya musuhnya ya? Udah, aku tarik jauh. Udah. Udah tarik jauh. Aman dah. Ada mininya ngeganggu lagi farming. Gak tau akhir-akhir ini kenapa banyak mini, kayaknya ditarik deh itu sama orang. Orang mau ngambil spot, kita. Begituin, ditarik. Atau pram yang solder gak bisa di-upgrade. Gak bisa kayaknya kalau yang di-solder. Cek aja ada spot kosongnya gak, kalau ada spot kosongnya mungkin bisa. Takutnya dia ada yang terpisah biasanya. Jadi kayak ada slotnya dipisah sendiri gitu loh. Oh. Ini udah bintang 6 belum sih? Kalau udah bintang 6 mungkin skip dulu kali ya. Gak bisa full star ini. Oh belum. Kurang upgrade ini kayaknya. Emang lo pakai laptop Zain, bukan pakai PC ya? Oh, udah ganti laptop sekarang. Kalau laptopnya belum rumah sendiri, ya baru ke PC. Oh gitu, siap. Buat teman-teman yang lagi gabut dan lagi buka Genshin, di Liyue City ada ruangan Baizu di toko obat. Ini apa?
Itu buat apa itu? Tujuannya buat apa tuh ada kayak gituan? Nasionalnya seret banget. Tuh, susah banget anjir akun ini. Lagi. Ya ampun balik lagi dong Griffonnya. PR kok ya belum gua kelarin, nanti dulu gua kelarin dulu. Tuh kok gak bisa ulti gua, kenapa? Yang linknya gak ada damage nya iya, atau kenapa? Kan itu belum ready gitu loh, aku build itu belum ready. Kalau belum ready gini Piravi susah memang. Memang pasti susah. Ini bintang 3 bintang 6 loh. Stop, stop. Yang linknya 15.000 anjir. Vaporize 15.000. Dan ini kan damage-nya kan gak ngaruh dari cons kan. Ya kan cons cuma durasi doang kan. Ngaruh ke cons main cons 3 maksudnya. Itu kan nambahin damage Tornado-nya. Sisanya kan enggak. Au. Kuto sehat di tim bawah bagus gak? Bisa aja. Monopyro kan maksudnya kan? Bisa aja kok. Ini akunnya siapa sih emang? Si itu, Stuknum Rakum Husna Skidi Skidi Bom itu. Namanya panjang banget aja. Pagi Ukiyo. Pasti bukan punya aku. Kalau punya mu lebih tryhard ya Len ya. Bukan. Itu namanya kenapa gitu? Kiri bom. Panggilnya kan jadi susah.
itu voice show kok. Oh, panjang banget pantasan namanya. Ah udahlah, ini nggak belum ready ini mah, ini di build dulu deh. Ketek pentok dikit mati, pentok dikit mati. Ya ampun, talentnya nggak dinaikin. Ya pantas susah, talentnya belum dinaikin. Kasih PR aja dulu deh. Ini akun gue kerjain terakhir aja nih. Gue kasih PR dulu aja, ntar kalau udah beres semua baru gue kerjain lagi itu. Mumpung masih ada waktu kan. Gak tau dia belum lagi ini, lagi online. Terus dia kerjain dulu juga. Siapa tadi? Di siapa sih ini? Daeng. Iya, levelnya masih 80. Sangat-sangat berat ini. Levelnya masih 80 semua, ditahan semua ini. Junglingnya, Xingqiu-nya yang penting-penting malah itu. Iya, airnya seret, justru itu. Airnya seret banget. Makanya. Masalahnya tuh serba bingung tuh gini. Pengennya pakai Xingqiu di atas, tapi nggak ada bow-nya. Serba salah jadinya. Karena Yelena harus di atas kan, kalau Yelena harus di atas masih main Raiden. Iya seret karena channel dan airnya nggak 200 semua, kalau channel harus 200 sih paling. Nggak, ntar gua kasih PR dulu bentar. Ini terlalu keras akunnya. Kalau channel itu harus di crown talentnya, kalau mau enak mah di crown aja. Orangnya ada online gak sih? Gak ada lagi orang. Harus di ini dulu, dikerjain dulu PR-nya. Iya, Xingqiu di atas gak bisa. Masalahnya bow-nya gak ada nih, bingung gue. Karena Yelan taruh di atas, hyper belum berat. Pakai Yelan. Serba salah makanya. Mau Yelannya taruh di bawah, atasnya gak ada bow. Mau pakai ini, bisa channel. Lebih berat lagi. Tambah berat, bukan tambah gampang. Harus di-build dulu sih. Tuh, talentnya aja masih level 6. Kacau sih ini. Iya, kalau mau tambah bow pakai Alhaitam. Iya, benar. Benar. PR dulu dari Raiden dulu. Raiden kayaknya nggak terlalu problem ya Raiden. Lebih di Bennett-nya sih. Bennett ini harus ini sih. Dia mungkin nggak tahu karena nggak ada yang ngasih tahu gitu. R tadi berapa Bennett-nya R? R udah cukup. Ya kalau Yelan Xingqiu di atas, bawahnya nggak ada Hydro lebih berat lagi. Mau main overload, tambah nggak ada damage-nya dengan ngandelin Xiangling C2. Ya, Xiangling-nya muter bentar, udah hilang. Tinggal damage-nya tinggal dari Raiden doang. Raiden, Xiangling, Bennett. Nggak ada sub DPS-nya lagi. Makanya kenapa harus ada Xingqiu atau Yelan di bawah minimal 1. Nggak bisa kalau kamu habisin Yelan sama Xingqiu-nya di atas. Itu cepat, di atasnya cepat banget, tapi di bawahnya lama banget nanti jadinya. Nggak imbang gitu loh maksudnya. Karena di bawahnya nggak ada hidronya. Gitu. Jaling langsung aja 80/90 aja lah level. Nggak apa-apa, 80/90. Tapi talentnya ini loh. 6, 7, 10. Langsung crown aja langsung. Gak perlu mikir, itu Xiangling crown Xiangling gak pernah rugi kok. Ini juga Yelan, alat Yelannya gak segini harus. Yelannya langsung 1, 8, 9 lah. 9 gak apa-apa. Kalau Yelan gak apa-apa. Kuki rasanya tadi udah aman. Kuki rasanya udah aman. Udah 90 juga.
Naida juga, Naida juga aman lah ya, segini mah aman lah ya Naida ya. Talen aman lah, Naida aman. Nah, Singcunya nih masih talent 6 nih. Penting ini. Itu 199 lah ya. Nah, satu lagi siapa nih masalahnya? Mungkin Pole atau ya, oh ya Pole kali. Pole kali ya. Pole kali. Siapa ya? Anaknya. Boleh Pak, DMC, DMC boleh lah, DMC, DMC. DMC aja ya, DMC ya. Nah, DMC aja. Ini giliran ini naik 11 talentnya. Kacau memang. Boleh R aja. Jata R. Nah, ini dulu kali ya. Kurang Favos Sword, bisa crafting senjata Inazuma. Eh, senjata Sumeru. Wah, Inazuma, Sumeru ya. Yang ijo-ijo itu, yang ijo-ijo. Ini, bikin lagi, satu lagi ini. Tapi kayak ini juga gak apa-apa sih. Pakai Ameno Makage Uchi juga gak apa-apa sih. Iya, PMC talentnya 8, yang lain cuma 6. Kacau deh. Gak boleh begitu. Kevin. Aksia baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Kojes pakai kursi secret lab nyaman gak? Atau masih mending kursi kantoran yang full mesh? Mau update kursi biar gak gonta ganti? Ini review jujur aja dari gua ya. Ketika pertama kali lu duduk di secret lab, pasti gak nyaman. Gak nyamannya kenapa? Karena lu terbiasa duduk di kursi lain. Kayak kursi gaming gue yang sebelumnya itu postur apa namanya, postur kursinya itu nggak benar. Jadi kita kebiasaan duduknya di tempat yang nggak benar. Ketika duduk di kursi secret lab yang maksudnya papannya itu kayak benar-benar khusus untuk orang duduk yang tegak gitu, itu pasti punggung lu sakit, pasti sakit, pasti pegel juga gitu. Gue bener-bener ngerasain udah nyaman itu setelah kira-kira 3-4 hari pakai baru bisa ngerasain kayak, wah ini badan gue udah mulai tegak lagi gitu. Ngerti nggak? Jadi ketika kalian beli kursi secret lab, terus kalian lihat di komentar Tokopedia ada yang bilang, kursinya itu keras bang, terus punggungnya malah sakit pegel. Itu gara-gara kursi sebelumnya itu ngerusak postur tubuh kalian. Makanya ketika kalian duduk di kursi yang benar malah sakit. Ngerti gak? Oh, jadi malah sakit. Nah sekarang gue udah duduk ini udah terbiasa. Udah hampir mau sebulan lah ya. Gak sampai sebulan sih. Ya belum sebulan, kayaknya belum sebulan deh. Udah sebulan belum ya? Belum deh kayaknya. Udah gak pernah sakit punggung lagi sekarang. Enak banget, jujur enak. Dan dia adem. Belinya yang ini ya, belinya yang soft leather. Jangan yang kulit, yang kulit panas. Beli yang ini nih, bahan kain ini nih. Beli yang bahan kain, enak. Iya, dia ergonomis, ini bisa diatur nih. Belakangnya itu bisa diatur. Kalau kalian misalkan kurang cembung atau kurang cekung itunya, punggungnya itu bisa diatur. Kayak bantalannya bisa naik turun gitu. Bisa naik turun, bisa dimajuin, bisa dimundurin, bisa dibengkokin gitu bisa. Sesuaiin aja sama postur badan lah pokoknya. Di pemakaian pertama awal-awal pasti pegel. Saya sama gua, pasti semua orang pegel. Karena postur tubuh kita rusak gara-gara duduk di kursi sebelum-sebelumnya. Saya pakai kursi hijau duduk aja kurang nyaman kok, kalau udah selesai duduk punggung jadi encok. Iya pasti. Ketika kita duduk di tempat lain, kalau emang lama di depan PC bagus, beli yang bagus sekalian biar tulang punggungnya nyaman. Aman, iya benar itu. Jadi kesehatan tuh penting, benar kata Baby penting. Benar, penting banget dan kita butuh kenyamanan gitu. Apalagi duduknya yang sehari 10 jam depan PC. Wah itu, kalau pakai kursi yang abal-abal, ya. Tapi kalau ditanya worth it gak dengan harga segini, dapat kenyamanannya? Jujur kalau gue bilang ini kemahalan sedikit gitu. Mungkin harga pasnya mungkin di angka 6 lah. Tapi ini jual kan di 7 kan. Ya lebih mahal dikit tapi invest gak apa-apa lah gitu. Maksudnya. Misalkan kalian beli kursi gaming yang standar kan 2 juta. Apakah kenyamanannya sampai 3 kali lipat? Menurut gue enggak.
Tapi kalau dua kali lipat dapat lah gitu. Dua kali lipat lebih nyaman iya dapat gitu. Makanya gue bilang harganya agak sedikit kemahalan dikit. Mungkin kalau kalian beli di Singapura langsung itu lebih murah sekitar 5,5an kalau nggak salah, 5,5 juta. Tapi kan dibawa ke sini jadi 7 juta juga sama aja gitu. Ini kursinya aslinya dari Singapura soalnya. Di Singapura itu sekitar 5,5 juta harganya. Di Indonesia lebih mahal karena ya kan diimpor ke sini soalnya. Gitu. Jadi kalau ditanya nyaman apa enggak, jawabannya nyaman. Tapi dengan catatan pemakaiannya udah lama ya. Tapi kalau di awal gue jujur aja emang sakit gitu. Memang bikin sakit punggungnya. Tapi sekarang udah nggak pernah sakit lagi gitu. Malah udah benar-benar enak banget, tegak banget gitu. Malah kayak nggak bisa lepas dari kursi ini anjir. Malah susah lepas gitu. Mau duduk gimana aja enak, mau duduk begini enak, mau agak nyender gini enak gitu. Semuanya serba enak. Emang paling nyaman ya emang duduknya ya yang tegak gitu, yang benar gitu. Paling enak. Terus dia kursinya tuh lega banget, jadi kayak badan lu benar-benar ditopang semua gitu. Jadi kayak enggak bikin panas lah gitu. Saran kursi yang mana kok yang enak? Semua sama. Kursi yang Secret Lab itu semuanya sama posturnya. Bedanya cuma bahannya doang. Bahannya. Bahannya kalau bisa gue saranin beli yang ini nih, kayak gue punya nih. Yang soft wave namanya. Ini bahannya kain. Jadi di adem, enggak panas. Ya, kamar gue nih enggak ada AC yang di tembok itu enggak ada AC-nya, AC portable doang yang di lantai gitu. AC yang biasa yang buat kayak kipas angin gitu tapi pakai air gitu. Enggak panas sama sekali. Enggak pernah keringetan juga enggak. Gue main sambil tiduran. Kalau Lin itu yang penting kasurnya nyaman. Tuh dia yang penting itu. Kasur nomor 1 kalau dia. Kursi nomor 10 lah. Kasur, yang penting kasur. Mode rebahan itu memang paling terbaik pun Orange ya. Mode rebahan. Paling mantap. Mode rebahan the best. Tau, channel. Gak ada Raiden. Lebih ke streamer lesehan kalau mau. Wah, lesehan jangan sih. Kalau lu nge-stream jangan lesehan sih. Sakit. Pinggang lu sakit, sumpah. Sakit itu. Aduh, ini bingung ya. Agak kurang ya ini ya. Partinya ya. Seseorang baru saja mengirimkan dukungan 10 ribu. Tone base hanyalah TCG diberi bumbu animasi Yahoo. Hari-hari diserang lagi ASR. Oke, thank you seseorang donasinya 10 ribunya. Ya. Ada benernya. Ada benernya TCG itu turn base itu hanya TCG yang dibikin animasi itu ada benernya, enggak salah. Raiden ada kok Raiden. Oh iya ada Raiden. Kita lihat. Ya, ada Raiden begini Raiden Hyperbloom. Flower. Masalahnya enggak ada bow-nya. Ini gue tadi mikir nih bow-nya siapa nih di atas nih lagi mikir dari tadi. Oh, ada Yelan. Gak lihat gua, ini kenapa akunnya berantakan gini ya, atas bawah gini, kayaknya bisa disortir dulu deh. Oh, ada yang di bawah, ada yang di atas, ini gimana dap? Yang di favorit gak semuanya. Kazuha R-nya kenapa dikit amat ini bro. Ini mainnya ASR kalau ada fitur tipot. Waduh, ASR ada tipotnya gak? Guys. Pake apa ya, pedang? Minum aja kali ya, biar gak salah. Dua, tiga. Ayato. Lan. Gak ada Nahida ya tapi ya. Nahidanya gak ada bro, tapi bro. Bingung baunya di atas Yelan paling kan. Tapi sama siapa gitu. Enggak, di Raiden enggak bolong, EMS 900 kok. Ada Alha hitam juga. Terba bingung. Pedang R-nya cuma ada 2, terbatas. Rusak.
Mona ada enggak Mona? Mona ada ya. Oke oke, kayaknya gua tahu gimana. Berarti Raidennya harus kita ubah dulu. Kalau gitu. Jangan begini. Karena ada enggak ada tipe tapi karakter lucu burik banget. Kecil-kecil. Karakternya imut-imut ya. Kecil-kecil ya. Oh, gede banget. Crit rate-nya terlalu besar nih crit rate. Ya biarin lah ya, gini enggak apa-apa lah. Ya. Males kan. Bentar ya, adek gua ngechat kayaknya. Oh, bukan. Keren namanya, ternyata notif Tokopedia. Slogannya Tokped apa guys? Slogannya Tokped lucu burik. Nah, bukan itu maksudnya, dia tuh karakternya tuh unyu-unyu gitu loh. Bukan pasti pas anjir. Mulai aja dulu enggak sih? Mono Hydro kok di bawah, jangan dong. Yamaha, Yamaha mas makin di depan. Yamaha mas makin di depan guys. Oh anjir. Yamaha mas makin di depan. Selera aku main Domi. Masalah kayaknya bakal kena nerf gak? Harusnya enggak. Bukan tim termurah. Masa kena nerf? Main apa dong kalau kena nerf? Enak gak bikin kembung? Apa itu enak gak bikin kembung? Proma. Kenapa nih calingnya? Ngapung gitu. Enak gak bikin kembung itu slogan apa itu? Tolak angin, bukan. Bang, kalau Hyperbloom lebih bagus cookie-nya 190 apa enggak? Oh, kopi luwak. Iya. Luwak white coffee. Oh iya, luwak white coffee ya. Kayaknya Proma. Luwak white coffee. Emang enak ya itu? Gue nggak pernah minum itu. Tidak bisa minum kopi juga sih. Kalau nggak bikin kembung berarti dia kopinya di decaf dong. Di decafein itu. Mana ada sinyalnya mati mulu ya kalau dilihat. Iya, karena kena ini badak nih. Vaporize jadi sakit. Karena kita kan di atas banner kita kena api kan. Atau kenapa kalau luak white siang-siangnya gue ngeliang puyang, lebih pilih white coffee yang lain gue. Oh gitu, bisa puyang gitu. Ini nyobain pakai ringnya tetap kembung, hoak gitu. Aduh, nyobain pakai ringin tetap kembung. Wah, gimana nih luak white coffee nih. Nescafe aja lah ya. Nescafe aja lah ya, Bi. Kafe aja lah ya, tetap baik ya.
Kita bikin tutorial spiral lantai 9. Ya ampun, kalau bikin tutorial pakai akun gue itu gue kayaknya nggak usah bikin tutorial, mati sendiri itu musuhnya nanti. Kalau lantai 9 mah harus ini, harus apa namanya, pakai akun kecil. Kalau pakai akun air 60 mah itu dilibas sekali, hilang semua. Kapal api aja, Bi, banyak ampasnya sambil batuk-batuk. Aduh, itu kopi yang suka diminum ini, anjir. Para-para ini kan, pekerja bangunan, anjir. Kalau lihat gelas pasti kopinya kapal api, bro, pasti itu. Emang banyak ampasnya sih, anjir. Berapa level 1 kok nggak pakai RT? Ya nggak gitu juga lah, anjir. Masa bikin guide pakai level 1? Akunku R45. R45 fokus artifak dulu, jangan spiral abis dulu. Spiral abis nanti aja. R50 ke atas baru spiral abis sampai 9. Tapi akunku karakternya belum dibuild. Ya buildnya awal-awal Xiang Ling, Xing Chu, Bennett. Kalau udah Fissel, Beidou, Sucrose, ya. Rosaria, kalau udah Yelan, Yelan. Kopi Liyong banyak ampasnya. Kopi Liyong itu apa? Kan itu kopi jadul gak sih? Kopi Liyong apa? Susah amat usahain pakai HP. Yoi, emang susah. Kalau dapat Ting Yun plus bro-nya kurang tahu bro, gua enggak gitu hafal. Ya, hasil kamu yang dunia kedua nyampe aja belum, dunia satu aja belum. Pernah gondrong? Gak pernah sih, sampai leher gitu gak pernah. Paling panjang aja gitu. Gondrong sih gak suka rambut terlalu panjang, panas. Yuna suka Barbara belum gue build, masih 50-50. Barbara nggak usah di build. Ternyata lanjutan ASR nanti ya. Eki, lu ngapain Eki? Lu masih main RO nggak Ki? Buy one sini PVP. Tiba ada Eki sih. Lu masih main RO nggak Ki? PVP sini. Terus pensil lagi kalau PVP. Idih, mana ada, di mana-mana gua lebih kuat dari punya lu pasti. Selalu kan main priest anjir. Lu main di server mana? Lu main di server mana? Gak dijawab, parah. Bukan Morok 8, harusnya Morok 8 sih, soal temannya ada di situ dia. Dodge-nya pakai klik kanan apa sih? Pakai klik kanan lah. Aduh, ngetok lagi. Aku naik orang muda kartu MVP bakal dijual? Enggak bakal. Kakak gua bikin musuh, ultinya bikin musuh mental, dibekuin dulu musuhnya pakai air. Frontera 8 gua, oh barang mana dong? Kenapa nggak main di Morok 8? Temen lu di situ tuh, si itu. Ya nggak usah gue sebut, lu tahu siapa lah. Lu di mana? Gua mana Regen ya? Body home. Seri juga. Kokoyori, jakumetsu no tsuki.
Ya, tahu lah ya kira-kira gue di mana. Ya di mana lah, masih nanya. Itu kan ini banget nyari popularitas. Gue pakai Nilo dong, pakai tim yang ada instructor-nya. Mau pakai instructor atau enggak pun sebenarnya enggak masalah sih, pakai Diput pun bisa. Christian Kitty ya. Nanti kalau ada ya. Di sini enggak ada Nilo. Main kemarin ada banyak kamu enggak nonton justru. Replay kemarin banyak pakai Nilo. Yoi pansos guys. Iya nih si paling pansos. Yona Favo R4 atau Sakri R2? Favo R4. Sakri kalau belum R3 enggak usah dipakai. Kurang worth it. Kayaknya buat Pativis untuk apa? Nggak ada. Main di mana? Di Morok 8? Azoy, apa itu? Amenoma. Ntar naikin aja biar level 0. Naikin bunganya, naikin. Kalau nggak darahnya tipis nanti. Gimana ngomong jangan kumur-kumur anjir. Di Morok 8 kumur-kumur dari mana? Morok 8. Puki bagusan Iron Sting atau payung bang? Sama aja, nggak ada bedanya anjir. Kan yang penting EM-nya. EM di tim Freeze buat memperpanjang tali silaturahmi. Aur. Tuh. Katanya satu tuh cuma ada yang B4 kan? Ada yang B3 juga. Ya nanti kalau ada aku pakai lagi ya Christian Kitty ya. Emang teman-teman gue di Warung 8 siapa? Jinhua. Aduh kan ke-spill kan. Sorry ya teman Eki. Absen di mana kok? Gue di DC nggak ada. Udah ditutup absennya. Maesa Fazri 3 hari sebelum buka spiral baru itu ditutup, Maesa. Jadi kalau kamu telat absen ya berarti angus antrianmu. Ya, wajib biru mau nyalon. Nyalon apaan? Ya, satunya nggak ketarik lagi. Ya, salah lagi gue. Ya udahlah. Ting kena. Jinwa peron apa anjir? Lah itu di kemarin ada yang namanya sama nickname-nya. Sama persis loh nickname-nya. Oh, ini juga GG. Main dua tempat tadi dia. Mau ya kamu main R1 apa Aquila? Boleh pakai Aquila dengan catatan ERN 130 dulu. Kalau gue ya main nomor R5 kalau R-nya nggak cukup. Nah, baru tau gue dia ada di Morok. Iya di itu di kemarin gue di nickname-nya sama persis, jobnya juga itu Knight kemarin. Kan gue bingung kok ada di sini, nggak tahu itu dia atau bukan, gue nggak tahu. Sama tapi nicknya. Sultan juga. Itu temannya Eki. Yang dulu gue main bareng sama dia juga di Rock. Ya teman gue juga sih sebenarnya dulu main di Rock. Kayak yang RO sebelum ini juga bareng sama Eki sama itu. Sempat main bareng juga, cuman gua kenalnya terakhir gitu. Di belakang-belakang. Awalnya temen Eki dulu itu. Korbannya Eki lah mungkin.
bentar ya. Ambil hadiah bentar. Aktifkan. Untung gak pernah nyentuh aku, itu apa? Coba bayar sama Dylan Pros bang. Lu aja, ngapain gua bayar sama dia, orang satu guild. Santai dikit dong, Tironeko. Mentang-mentang habis 3 digit kamu di situ. Lo ini penontonnya ada yang habis nonton stream giveaway kemarin kan ya, ada Mira, Marcel sama siapa? Siapa itu? Ini kenapa? Ini kenapa emang? Tulis apa dia? Wah, Ki lu jangan aneh-aneh Ki. Tulis apa dia? Ini apa sih dia? Kok nggak ada di gua? Di kalian itu ya, Eden ya? Ah, ada chatnya. Pak, sudah tenggelam. Lu ngapain ke jalan nenek, Ki? Mana sih? COC aja kok cepatkan bayar. Itu Bang Winda, cepatkan bayar. Katanya Bang Winda tanggal 14 mau stream ya. Ada apa sih itu? 14 Mei katanya. Cepatkan bayar. Ah, emang iya. Tahu kamu Rezorio. Mau anaknya lahir. Hah? Tiba-tiba ada punya anak aja. Eh, Spiral kapan bang? Besok. Kapan kok? Doakan aja yang terbaik ya. Gardening lawan auto klik di game sebelah. Oh, itu dulu ada triknya itu. Petani handal gua dulu. Ada yang mau review? 5 orang boleh. Saya bang, ya silakan William, UID-nya. 5 orang tercepat ya. Wah, tamat akhirnya selo Vimianya. Tamat sel ini sel. 720-250 tamat ini. Bang, tahu toko offline rakit PC dari nol daerah Jakarta, Tangerang atau Bekasi? FCC komputer aja, situ aja. Itu biasanya YouTuber di situ itu. Bukan YouTuber sih, maksudnya konten kreator YouTube sama yang ya yang di IG apa segala macam itu biasanya rakitnya di situ semua itu. Tanya di situ aja, dia ngerakitnya nggak sembarangan di situ. Benar-benar ngerti kebutuhan lo apa gitu. Itu di daerah Green Lake City. Dekat-dekat perbatasan Tangerang sama Jakarta lah. Tapi lebih dimasuknya Jakarta sih. Jakarta Barat. Seno tinggal di Seno udah bagus. Aman. Cuma kenapa pakai gladiator? Emang nggak ada itu Gilded atau TF. Ignari juga oke kok. Gak ada masalah crit. Raiden dikunci. Reason. Review apa William Den? Kamu gak tulis karakternya 2. Oke, ini udah benar.
jangan pakai polar. Prison, ya. Yelan, senjata bintang 5 yang bisa dipakai cuma ada 2, Aqua dan Elegy. Sisanya nggak bisa. Termasuk TP itu Skyward Harp, Polar itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini namanya attack, nggak ada gunanya. Yang jalan di Yelan ini cuma crit rate 33%. Buat apa kamu pakai senjata yang kamu ambil crit rate-nya doang? Mendingan kamu ambil ER atau HP gitu kalau ada. Ya ER lah, paling ER. Kenapa gitu? Karena ascend-nya si Yelan itu udah crit rate. Jadi kamu jangan ambil crit rate lagi. Gitu. Ini ID. Oh, 2 doang ini. UID 87 sih. Ini air berapa sih? Air 45. Kamu udah mulai bisa cari emblem dulu ya. Cari emblem dulu aja nih buat 4 setnya. Ini nggak bisa di-review karena artinya belum arte final ini. Ini Blizzard-nya cari yang bintang 5 semua. Statusnya 30 per 180 dulu aja. 30-180. Karena kamu masih airnya masih kecil. Nggak usah kejar 200 CDM, nggak usah. 30-180 dulu aja. Airnya 120 ya. Karena kamu pakai Amenomayer 1. Gila, masih belum tamat. Siang kok, siang Hirumi. Oh, topi apa tuh? Fadil, next Fadil. Fadil, Fadil. Kuki pakai gilded. Minum dulu mana? Ntar ya guys, aku minum dulu. Gua habis tadi. Botolnya hilang. Shigoto ga mada owatte masen. Yasunde ii no deshou ka? Refine 3. Nama lagunya apa? Tanda seru playlist ya. Silakan cek di situ playlistnya. Gua nggak hafal judul lagunya. Kalau mau gampang, kamu download aja aplikasi namanya Shazam. Ada di HP, ada di web. Kamu download aja itu buat ngedetect lagu apa yang lagi didengerin. Nggak ada bow. Bentar. Dia ada bow. Kenapa dia caranin pakai Kokomi? Selamat siang juga Feng. Halo Feng. Tidak ada bow di atas. Yelannya ada nggak? Nggak ada. Nah kalau kayak gini. Kisel. Team Spread sama Hyper Bloom bagusan mana? Nggak bisa dibandingin Andrius. Karena Hyper Bloom itu transformatif. Spread itu bukan transformatif. Nggak bisa dibandingin. Kalau kamu nggak ngerti apa yang aku omongin, kamu screenshot dulu ini. Pelajarin dulu ini. Nanti kamu ngerti. Ya. Bow-nya nggak ada. Pakai apa nih? Bow-nya nggak ada cuy. Pistolnya level 60. Kacau gaming. Kacau gaming. Masa ganyu di atas? Nggak mungkin. Kill deh. Aduh. Oh. Nah, Diona kah? Diona aja kali. Naida, Singcu, ini Naida. Tatang internasional di bawah. Ntar aku join dulu. Join apa? Join apa itu? Ayato aja deh. Jill deh aja deh. Ayato takutnya nggak kuat. Tatang inter di atas gak kuat. Bukan gak kuat, mending di bawah. Kalau tatang inter di atas, bawahnya pakai apa? Sniper belum di bawah. Ngawur. Ayaka. Enggak, Ayakanya kurang jadi.
kurang meyakinkan. Tadi gue liat kayaknya kurang meyakinkan. Ini nggak jadi. Kalau nggak pasti pakai Yaka gue. Ulti Rosa worth it Tikron nggak? Nggak. Ngapain? 12 aja 12. Oh, ini paling nggak enak pakai ini udah. Beda tim nasional sama internasional apa? Internasional tuh ada Kazuha-nya pokoknya. Semua kata-kata yang inter tuh ada Kazuha-nya. Contohnya Childe Inter, berarti ada Kazuha-nya di dalam. Bang, bantu cari artefak Saino dong, Bang. Iya, itu minta moderator bisa bantu kok. Moderator ada yang lagi online mungkin, pun online. Banyak itu, banyak. Join Discord dulu aja, banyak yang itu kok bisa bantuin kok di dalam. Kalau kuno kenapa? Kita yang ramah reject apa? Wah, enggak ada artinya nih kayaknya. Belinya. Oh, ada deh. Tak mental dah. Ini katanya apa sih? Ras. Internasional pakai Raiden Sara C6 dari mana? Tiba-tiba jadi Sara C6 Raiden C6. Itu mah hyper carry namanya. Jauh banget. Nah, ada yang gitu kok minta bantuan tapi di reject. Ya bantuin lah guys, tuh orang butuh bantuan, bantuin lah. Kok lagi joki, mana bisa gue bantuin. Jilainya gue cek dulu. Kenapa namanya funerasional? Funeral itu artinya kuburan. Bukan kuburan, peti mungkin. Peti atau kuburan ya? Funeral itu kuburan apa peti? Kuburan ya? Ya hutau kan hubungannya sama itu kan? Jaga kuburan. Nah, nasional itu Xingqiu Xiangling Bennett. Xingqiu Xiangling. Nasionalnya. Pemakaman. Nah, ya, pemakaman. Ya, itu pemakaman maksudnya. Wah, baunya nggak ada ternyata. Kalau gitu berarti pakai ini aja. Cara cari DC pakai mana? Aku kurang paham. Nanti dibantu ya sama moderator ya. Kamu verifikasi dulu aja. Gak ada Funorens, kamu ngapain itu kerja gitu. Sebelumnya belum pernah pakai Discord. Bagaimana? Yang orang banyak nggak tahu tuh suka common tuh. Orang banyak nggak tahu istilahnya itu istilah apa, orang banyak nggak tahu. Itu karena pan party lama.
Oh gini sih start ininya ayakannya. Males ya gue liat artinya berantakan banget dah. Nah, item level 60 gak bisa. Yahoma, wah bener tuh. Start. Gak aman harusnya. Harusnya aman sekarang. Harusnya udah aman ya. Secretnya 60. Selamat membadut. Siap. Cakrit, gak cakrit, ya betul. Netanya nih gak cakrit. Terbang gitu sih dia. Bisa guys kayaknya nggak kuat anjir, tetap nggak kuat, nggak kuat tetap. Kalau memasakkan video di Bogor enak nggak? Nggak, Jakarta lebih enak. Salah pencet. Ganyu melt gak kuat tadi udah coba. Lama ganyunya. Ganyunya kurang GG. Mendingan Xiao ini malah daripada ganyu tadi. Gua pakai Kazu, Bennett Kazu. Ngapain Xiao main sama Kazu ngapain? Ngawur. Kazuha main sama Xiao mau ngapain?
Kazuha tuh paling bagus supportnya itu Sucrose sama Jean, bukan Kazuha. Sama Faruzan juga. Bagus Faruzan sekarang. Ini pakai Nvidia filter. Yes. Oh, lama di sininya ya. Kualitasnya lama. Kenapa Sucrose? Sucrose partikelnya banyak. Jadi ER-nya kencang gitu Xiao-nya. Isinya ngisi terus Xiao-nya nanti. Sucrose partikel anemonya banyak gitu. Kali nge-swell. Kali skill E maksudnya. Cobain aja main Xiao sama Sucrose coba. Kencang banget. Kazuha itu partikelnya dikit. Makanya nggak cocok jadi baterainya Xiao. Kazuha itu pilihan terakhir kalau jadi supportnya Xiao. Jadi bagusan Faruzan daripada Xiao, daripada itu, daripada Kazuha. Di partinya Xiao ya. Air Sukos T1 130, kalau channel 150-an. Kalau bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Partikelnya Sukos banyak. Jadi kencang banget Xiao-nya penuh terus, cobain aja coba main Xiao masuk cross. Pasti penuh terus airnya. Karena terakhir itu iya ya Fenty ya nggak ya, mungkin juga Fenty main Fenty itu nggak ada masuk kategorinya, nggak masuk kategori yang support sih karena dia ya ultinya aja lemparnya begitu, mana bisa main sama Xiao gitu. Kalau Kazuha kan emang bisa main sama Xiao, cuman pilihan terakhir gitu loh. Kalau Fenty kan emang nggak bisa main gitu sama Xiao, beda konteksnya kan. Sucrose-nya sakri aja, TTDS gak usah lah, udah ada Bennett ngapain. Lama di atasnya ternyata, part di atasnya kurang bagus ternyata. Wah, ntar gue mati sih. Kalau Xiao-nya HVR-nya masih butuh baterai kok. Oh, kalau itu enggak. Tapi R tetap 130 ya, jangan 0 R. Jin C4, iya. Nah, cukup keburu guys waktunya guys. Channel Xiao R 130, kan udah gue bilang barusan. Kalau ke langit enggak, senjata enggak ada yang worth refine menurutku. Kalau B5 simpan aja. Nggak bisa guys, udah hajar aja lah, nggak bisa. Berat. Di atasnya berat soalnya. Hyperbloom-nya kurang angkat, Hyperbloom-nya. Dua kali jalan, sama aja, tetap. Emang gak kuat matinya. Tambah gacanya jelek lagi, gacha RNG-nya nih. Ah, gak tuh gak nempel tuh. Pisah-pisah gini. Jelek banget gacha. Yoyor 90 win, enggak. Ah, gitu aja. Begitu doang, gak cukup. Tidak cukup kuat. Bentar ya. Ah, ntar gue mati, kenapa sih?
Oh, potnya habis. Masa kok mati terus? Harusnya 90 ini gimana? Buat apa pertanyaannya? Toma lepas 90 C2 ya, maksudnya error. Ya, mantap. Aku pergi, oke Adit Saha. P5SR yang rekomen apa? Waduh, kurang ngerti deh gue. Kalau itu cari apa, ya pasti banner limited lah ya. Paling itu doang. Yang lain gue kurang paham sih, belum pernah nyoba juga. Belum punya karakternya juga. Tuh di sini kencang, kenapa dibawa lama ya? Di antai satu lama ya? Sebelumnya. Kencang loh segini loh, biar nono. Attack Sarah kayak dari mana total attack? Sorry, base attack. Attack putih. Kayak Bennett, mirip Bennett sama. Total attack masen he itu. Dasar black effect penting. Iya, iya. Berat banget akunnya. Kita ulti aja lah. Ada berapa lagi? Saya lihat Hoyoverse sudah mulai nambahin ini ya, kayak rekomendasi apa namanya, nambahin build gitu. Maksudnya kita harus dipaksa build gitu untuk lolosin akun ini, apa namanya, party viral abis kali ini. Kayak harus dinaikin lagi damage-nya gitu. Agak berat sekarang. Udah masuk benar-benar ini banget ya, kayak end game banget gitu. Jangan-jangan spiral next-nya ganti monster lebih berat lagi. Sampai-sampai harus di-prone gitu. Pujo Sarah rasio yang bagus gimana? Pujo mah yang penting ER jalan aja terus. Kalau kamu buat nge-buffer doang. Kecuali Pujo-nya mau jadi DPS. Kalau jadi DPS baru. Maksudnya sub DPS. Itu baru kamu bikin ya 60 atau 20 lah cukup. Iya benar. Gak bisa party yang sama tiap Tenggara dan nasional mulu gitu.
Nggak ada nasional terus itu kan. Utering rilis tanggal berapa? Kurang tahu. Si CBT kok. Dilamar. Tahun depan mungkin. Nah, no musuh rasis dendro. Wah, itu GG sih. Imun tuh dendron udah ada itu, kubus dendron kan imun. Ya kan? Tumben enggak gacak crit, bagus homanya. Belum tahu si Roneko, kita nanti. Kebanyakan musuhnya high resist bukan him. Iya, imun paling itu doang, kubus dendro doang. Ayam Bangkok resist dendro. Iya betul. Satu lagi lah ya. Busogaki. Iya, kubus dendro sebuah dendro. Betul. Bener. Kalau nggak bisa dihancurin. Kan butuh. Satu lagi lah ya, baru udahan. Hypo sate dendro lantai 23 gimana? Silakan aja. Paling banyak yang protes nanti. Harus wajib build dendro kalau itu. Jadinya. Ya kan? Wah, parah tuh, gambar apa tuh? Lagi siaran habis kapan? Sore. Yang Ali Wahab. Dari nasional. Gak ada Raiden lagi. Wah, bangetan sih. Fisil C6. Parti atasnya bingung lagi, nggak ada bow lagi. Aduh, aduh. Terus ini gimana gue mainnya kalau nggak ada bow-nya? Mana ya?
Mas harus pakai itu. Kenapa orang gak build Vessel? Kurang tahu. Gak bisa guys. Saya mendapatkan pencerahan. Bar spesial nggak perlu kron, nggak perlu, ngapain? Berat ya. Gak bisa sing-sing-sing aja C6 itu. Tapi siapa yang Black Cliff.
Kira terakhir ternyata musuh jadi mayat. Aduh. Ada. Kan sebelum burst gak perlu nyelam dulu. Kalau musuhnya yakin mati gak usah nyelam, lama nanti. Nanti keburu habis omen. Kalau yakin mati. Kalau gak yakin mati jangan. Yakin mati gini nggak usah nyelam, jadi harus di ya dipredik juga. Kalau damage-nya kecil ayakannya ya harus nyelam lah biar sakit. Oh, ini kan ayakannya udah sakit gitu. Kalau nggak nyelam jadi efek omen mononya bisa dapatnya full gitu, karena nggak kebuang waktu 1 detik nyelamnya itu. Kalau nyelam dapat tambahan cryo damage bonus 18%. 18 atau 12 ya lupa gua. 18 deh kayaknya. Yuna tim Ayaka, Sakri atau Favo? Sakri, tapi refine-nya 3 minimal. Kalau nyelam dapat tambahan dia. Gitu. Wah, enak banget ya kentut banget. ここだ無能いや無駄だ後悔しても食らえ料理の時間だよ
Daun donat maca bisa dipakai siapa aja, kurang tahu kalau itu. Ya yang jelas hubungannya sama HP lah pasti. Pasti HP lah. Kita tanyakannya ya, mantep banget. Oke. Udah ya. Oke, udah dulu sampai di sini. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di next stream. Nanti sore jangan lupa buka daftar baru ya. Thank you. Weapon idol cocoknya pakai siapa aja selain dia? Jarang ada yang cocok sih. Paling kalau mau pakai Sucrose, kalau enggak ya Kokomi full EM, tapi itu juga jarang gitu. Ya, thank you.